Kita bolak-balik sekarang, Pak. Cukup 5 menit aja, Pak. Jadi kapan pernah ya? Kapan pernah ya, Mas? Aku mau coba. Saya jempol di sini, jangan maju lagi ya. Lapor sini. Fasilitas untuk penambahan air minum, Bapak, seperti tangki air minum, mobil sampah untuk mengangkut sampah, dan kursi roda atau tongkat untuk para difabel dan orang-orang tua, Bapak. Kami juga sangat membutuhkan fasilitas untuk pendidikan anak-anak dari TK sampai SMA, yang mana untuk anak-anak ini masih. Sebenarnya Assalamualaikum Polri, tapi kami mewakili Polri yang ada di Provinsi NTT melaporkan kepada Bapak bahwa semenjak tanggal 4 itu kami sudah setup sebagaimana apa yang disampaikan oleh Panglima TNI. Jadi bersama anggota TNI kami bersama-sama membangun dapur lapangan, kemudian menolong korban, mengamankan mereka, kemudian sedapat-dapatnya kami membantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan sebelum semuanya ini set. Tapi sekarang sudah pertama baik, dan kita harapkan ke depan itu sistem dan posko kita bisa berjalan dengan baik, sehingga pelaporan terhadap kekurangan maupun bantuan-bantuan bisa berjalan dengan baik. Terhadap relokasi dan segala macam, kalau saran kami, kita akan mendukung sepenuhnya untuk pendataan, termasuk Pres, Pak Menteri, Panglima, dan Pak Kepala BPBD dan Bapak-Ibu sekalian, menyampaikan bahwa terkait dengan dua lokasi yang akan dijadikan sebagai calon lokasi relokasi sudah kami survei, dan dari pertimbangan teknis, Pak, prinsipnya sebenarnya semua bisa dibangun. Tetapi untuk relokasi yang akan dibangun cepat, ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena membutuhkan infrastruktur dasar lainnya yang harus dibangun terlebih dahulu, Pak. Terutama ada jalan dan sebagainya, karena akses yang harus dibuat. Kemudian yang kedua, yang perlu sangat dipertimbangkan, kita bukan hanya membangun rumah, Pak, tapi kan memindahkan habitat. Jadi tidak hanya rumah yang dibangun, tapi juga ada infrastruktur fasos-fasos lain yang harus dibangun. Karena itu dengan pertimbangan itu, mungkin kami rekomendasikan kalau ada lokasi-lokasi lain, yang kalau bagus satu hamparan 50 hektar ada, lebih bagus. Tapi kalau tidak, kita bisa lakukan di beberapa lokasi, misalnya masing-masing 10 hektar dan sebagainya. Cuman kami memang ikut dalam survei di relokasi Pak Wapres. Dari aspek keamanan untuk gunung api, karena jaraknya 12 kilo, aman, Pak. Dan yang kedua, radiusnya 10 kilo, ini masih aman dalam radius bahaya. Kemudian dari gerakan tanah, longsor juga aman, Pak Wapres. Kami memang belum bisa melakukan survei karena waktu sangat terbatas untuk air tanah. Tapi umumnya, untuk dua aspek tersebut aman. Demikian, Pak Wapres. Terima kasih. Saya juga baru saja dapat informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak, akan ada bantuan 15 unit tenda ruang kelas darurat. Jadi tadi ada 4 tenda, akan ditambah 15 unit lagi, kemudian 1.800 paket belajar siswa, 3.464 eksemplar buku bacaan, 500 paket family kit, kemudian bantuan dana pendidikan dalam situasi darurat. Jadi dari pemerintah provinsi kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Wapres dan Pak Kepala BNPB, Pak Peska dan semuanya. Respon dari pemerintah sangat cepat dan kami memonitor. Mungkin untuk gunung ini kan masih terus meletus, Bapak. Jadi sudah jelas masyarakat juga sudah sadar tidak mungkin kembali ke tempat asal. Pengungsian rata-rata sudah lebih baik, Bapak. Kebutuhan dasarnya memang ada beberapa kekurangan kelemahan, tapi secara lambat laun diperbaiki secara bertahap. Kemudian untuk seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Perumahan tadi, Bapak, jadi kami laporkan pendataan ini sudah dimulai, Bapak. Jadi semula dilaporkan kan 9 desa yang terdampak, tetapi ternyata setelah kita hitung, kita dialog dengan masyarakat, ada 8 desa. 8 desa itu sebanyak 2.905 rumah. Dari 2.905 ini masih didata lagi, Bapak.
masing-masing apakah direlokasi semuanya atau ada yang relokasi mandiri. Nah tadi Bapak Menteri sudah menyampaikan dua titik tersebut, ini tentu saja ada pendalaman nanti Bapak. Dan kita dialog dengan masyarakat, mana yang mau ke titik itu atau... Kita membawa 5 set dapur lapangan dan 1 set dapur lapangan bisa masak 1.000 sampai 1.500 porsi. Kemudian juga kita membuat MCK lapangan, kemudian kita menyiapkan satu truk tangki air dengan kapasitas 4.000 liter. Dan ke depan kita siap untuk membantu Kementerian Perumahan untuk membuat huntara. Demikian dilaporkan. Pak Wapres, kami sudah mensurvei dua lokasi pengungsian. Karena kami mendapatkan arahan dari Pak Wapres dan Presiden untuk memakai pola dialog. Apakah pengungsi di sini, kami tanya anak-anaknya, mau pindah atau tidak? Jawabannya, dari dua titik, mau pindah. Kedua, ibu-ibu, jawabannya, mau pindah. Kemudian, bapak-bapak, jawabannya, mau pindah. Alasannya, mereka sudah trauma karena berapa tahun lalu itu sudah mengalami hal yang sama dan ada korban jiwa. Jadi mereka punya ketetapan hati mau pindah. Baik Pak Wapres, terakhir mungkin kami besok pagi akan menurunkan tim untuk cek relokasi titik yang terdekat lagi untuk alternatif. Semoga kami dapat juga tempat yang lebih baik, sehingga seperti sampaikan Presiden tadi, karena kalau membangun infrastruktur yang kemarin itu cukup lama dan cukup mahal Pak. Itu bisa 5 bulan sampai 6 bulan, karena medannya sekitar 30 derajat. Jadi 30 derajat itu cukup besar, apalagi kalau buat 2 ribuan itu banyak orang dan juga tinggi, Pak. Tadi kemarin saya dengan Ibu Bupati jalan kurang lebih ada berapa kilo itu, Pak? Berapa? 6 kilo kurang pergi, dan sudutnya juga tinggi. Jadi memang itu medannya cukup berat. Kalau ada medan yang lebih baik dari itu, bisa lebih cepat karena menurut saya fungsi sebaiknya jangan lama-lama di sini. Kalau kita bangunnya 5 bulan, bangun rumah lagi 5 bulan, itu sudah hampir 1 tahun. Kalau bisa kita cari yang lebih siap pakai, Bu, Pak Gubernur, supaya bangun rumah, dan tadi sekolah apa, bisa... Lokasi yang nanti masih akan disurvei di beberapa tempat ya, Pak ya. Pastikan dalam menentukan titik lokasi yang baru ini untuk lebih dulu berdialog dengan warga. Jadi jangan sampai nanti sudah dibangun, tapi tempatnya tidak ditinggali. Pastikan juga nanti dari pemangku wilayah, gubernur, bupati, pastikan pasumnya juga siap. Jadi Bapak Ibu, warga yang ada di pengungsian ini sudah dalam keadaan sulit, birokrasinya jangan dipersulit lagi dengan proses-proses assessment yang berbelit-belit. Kita pengen yang cepat, kita pengen sekali lagi memprioritaskan pada warga yang kesusahan yang ada di sini. Kira-kira itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk kerja kerasnya. Saya mohon undur diri untuk memantau dua titik lokasi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.